Selamat sore, kemudian dilaporkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2019. Pada sore hari ini, kegiatan KLD Kanitreskrim beserta dua personil Reskrim melaksanakan KLD di mana saat ini sedang kita melakukan pembinaan untuk tiga orang yang sedang melaksanakan minum tuak di rumah saudara SR, tepatnya di Desa Mujur. Kemudian untuk barang bukti kita amankan ke Polsek Proyak. Demikian yang dapat dilaporkan dari Desa Mujur. Selamat sore.